Ya kalau bicara Sapri nggak bakal lepas dari kisahnya Cagur ya, karena Sapri itu awal kita kenal itu dia, kita waktu itu butuh di paket acara kita untuk figuran, kita cari pemainnya, akhirnya kita dapat Sapri, dan setelah itu Sapri itu lama bekerja di BSKP Cagur sebagai OB, sebagai bersih-bersih di BSKP lah, BSKP Cagur, cuciin mobil-mobil Cagur. Tapi Sapri itu orangnya bulat, dia suka ngasih masukan kita, bantu-bantu, bahan-bahan yang perlu lawakan. Akhirnya kita bilang, Pri terus belajar Pri, nggak selamanya hidup tuh harus jadi OB, belajar terus satu hari bisa jadi artis. Tapi dengan giginya Sapri, setiap hari di bawah buku, kita kasih kesempatan dia main, awalnya masak paket jadi celetiker, segar lah gitu ya. Sampai ngembangin dan alhamdulillah apa yang dicita-citakan setelah dijadi bilang, udah Pri, gak usah ikut Cagur lagi, udah bisa berdiri sendiri, mulai nabung, mulai usaha. Itu tahun berapa kan? Pertama kali 2009 apa 2009? Iya, tapi ikut kita Sapri itu dari tahun 2002 udah ikut sih. Udah ikut, tapi kita pas yang dicita-citakan itu, kita inget banget di acara Segar aku bareng Bang Sapri. Saat itu aku udah main jadi figuran penonton, bawa penonton Bang Sapri itu celetukannya, kamu di anduk nih ya, yang menjelutukan aku udah dibilang, aku udah maksudnya walaupun aku bekas penonton tapi aku udah masuk di komedi, naik duluan tuh, naik jadi Menong dulu kan aku naik, tapi sosok Bang Sapri aku belajar ya, banyak itu belajar Bang Sapri, pinter banget pantunnya, belajar dari Sapri ke Sapri tidak pernah berubah dari sikap dan tingkah. Nah, saya kadang-kadang juga suka marah sama dia kalau ketemu tuh mencium tangan ke saya bilang, nggak boleh kayak gitu Pri, maksudnya kita punya sejarah seperti apa, nggak boleh kayak begitu, karena gue bukan ustaz, bukan kiai, dan gue bukan siapa, itu sahabat Pri, lu nggak sebetul lagi manggil gue yang terlalu sopan maksudnya, biar lebih enjoy lah Pri, dan juga kalau udah satu frame main bareng sekarang nggak usah sumpah lagi sebagai guru orang yang pernah kerja di Cagur, main aja. Terus, itulah sifat legowonya Sapri, pakarnya Sapri yang aku udah bilang sampai detik ini. Apapun ketemu dimanapun juga masih tetap sama keluarga kita. Sapri tetap Sapri orang yang baik. Okay. Insya Allah, terus nolak tiba. Insya Allah, Sapri itu diberikan surga yang terbaik.